Orang tebeki sirsak sebenarnya orang. Oh gitu? Airnya jadi beki orang. Lainnya melot? Mel. Gara-gara iya orang jadi beki sirsak ya. Cool. Selamat datang di channel kenalan Pep. Bismillah intinya terakhir non? Non. Libur. Day off. Day off. Ya, kue libur. Dulur-dulur libur. Libur atau gak wae? Kampungan. Kampungan. Oke. Kalau gak wae mari punya. Iya. Pertama, yang pertama mas, semoga kalian sehat terus. Iya. Apa itu? Semoga diberi kesehatan. Amin. Ya, banyak rezekinya. Pokoknya mah. Sukses. Dan kita mau bahas liquid si kita di kolega ya mah. Oh iya. Kolega kita. CS. CS. Ya. Nah, ini teh baru ya? Baru ini. Baru rilis kemarin. Alea. Nah, ya. Ya teh minuman lah ya? Seperti minuman, cenah. Nah, udahlah, langsung aja ya. Kita obrak-abrik dulu infonya. Oke. Okay. Alea. Mangga sirsak, wah gambarnya ayam mangga yang sirsak, mau mungkin kesemak yang caunya. Wah, kalau salah. Oke, udah bea cukai. Biasa di sini ukuran botolnya 100 ml, nikotinnya 3 mg, PGPG-nya 40-60. Ya. Ini dari Inara Brew, Limosin Papor. Limosin sapi. Nya si sapilan mang teh nya kayak itu Manawi sebut deui teh biasa ieu naon atuh eueuhan ieu teh eta peringatan di mah peringatannya udah kayak gitu peringatan mah pokona mah nureuneuh teu meunang ngepep nya tidak leutik teu meunang ngepep teu meunang miceun botol nu karariieu teh lamun geus beak teh ulah ulang alung ka mana wae piceun ka tempat sampah banjir nya ini botolnya udah bisa di recycle juga. Oke. Langsung aja lah, langsung se. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi yang pertama di angse ini yang jelas itu mangga. Ya. Mangga, Terakhir-terakhir ini ada sirsak. Sirsak makan asem gitu. Asem. Kan? Tuh jelas ini sirsak, jadi mangga dulu. Kalau di ambuannya kiri ujung kanan. Eta belah dia mangga belah di sirsak sigana gitu nya. Tuh aja. Pokona mah ini emang sigana teh pas diambil gitu nya. Tuh, aya layer masing-masing aya ya jelas layerna. Mangganya ada sirsaknya aja. Coba dicek. Noh eta kesangan gitu geus lompatan gitu. Sih geus maraton mah. Coba ya, saya segera. Iya mangga weh. Mangga joss ini mah. Ajeng aroma asam-asam si sirsak. Sirsak ya, betul. Ini teh mangganya teh, mangga apa sok? Yang pasti bukan mangga aroma manis ini mah. Siga puding ya mah weh. Apa itu si puding mangga? Bener. Kamu gitu jadi. Ya, mesti jadi. Tapi temake kelapa. Iya, bodi jadi lain-lain. Mangga fresh-nya. Iya, betul. Puding mangga. Ya. Tapi kalau sirsak itu sirsak siga nama antara sirup jeung fresh. Buahnya. Segernya coba tiis. Ada tiisan gitu? Sitik ya. Siga nama ya tiis. Yang puding mangga. Tapi sih mangga fresh juga ada. Tapi mangga fresh mah tidak semenyengat enya iyanya. Iyalah, udah langsung orang kecelapnya lah. Kita pakai dua ditetes-tetes kecelap-kecelap. Cai kayamannya. Oke. Anjing. Cut. Oke. Sekarang kita coba tes cloud ya kayak udah gimana. Kita kecelap-kecelakin ini. Kecelap-kecelakin ya. Iya, bagaimana ini aroma. Aromanya.
Ya, putih. Heeh. Eh, tisannya. Tah, kan ieu oge dikit teh tisnya. Tis ya, sana. Keur sepi-sepi, nanti istek ke rame-rame. Rame-rame, tis dayanya. Kuatkan kajangar sirah. Ah, sip, beruang. Nyanya, nyerang-nyerang dingin. Si resap. Kalau di sini, minimalnya pas di tes cloud masih resap. Mangga. Mangga ada. Bau-bau tis, bau-bau kematian. Anjir. Deg-degan euy nyeung mati istayro eta naonan. Oh iya. Oke, okay, di sini saya pakai mesh coil ya. Kalau Mas Boy di situ pakai 2 coil. Kalau udah heula ah bisi ngejerowok. Saya coba di sini sekarang pakai 60. Kurang di genap 8. Oke ya. Alea-alea mangga sirsak dari Naka Bru dan Limosin. Mari kita nyot. Nyot. Tiis. Tiis. Cek aing ya tiis. Enak. Nah, benar ini aya nyerengan. Nyerang ieu mah euy naonnya? Siga citrun, citrun. Segar bingit ini mah ya, ini pokoknya mah alea-alea mangga sirsak. Oke, sekarang kita jelasin yang di SQL dulu ya. Oke, untuk throat hit dia loss. Loss mungkin karena dari udah mah 3 mg ya, ditambah dingin juga. Jadi benar-benar loss untuk throat hitnya. Soft. Untuk tingkat kemanisannya di bawah medium. Di sini nggak terlalu manis juga. Pas inhale, di situ dingin, dingin. Pas exhale, dinginnya ngedorong. Kadieu tah. Jadi pas inhale tuh kadieu lah, kadieu. Langsung. Oh, jadi kadieu. Pas exhale langsung kadieu tah. Bestis nate. Bebes ya. Nya endol pokok namanya buat di siang hari. Endol. Nah, untuk rasanya ini. Oke, mangga sirsak jelas. Di sini inhale mangga sama sirsak, exhale pun sama mangga dan sirsak, cuma sedikit lebih mendominasi itu mangga kalau di sini. Coba di situ gimana? Throat hit soft, terus si tingkatan manis ini di atas soft, jauh ke medium di dia mah. Pas lah yang saya mah di dia mah. Beki orang maki. Iya. Yeah. Dingin, inhale tuh dingin langsung nendang gitu. Nendangnya. Exhale tuh semakin, semakin dingin. Wah, seger ya mah sumpah. Terus itu tina manis, throat hit jeung dingin kaos gitu tah. Karasana teh. Pas inhale mah di dia teh ngeblend teh. Mangga sirsakna teh bareng. Jadi beda sama yang kita hirup barusan gitu. Kalau kita hirup tadi kan si ada, ya. Mangga nu ya. Agak-agak tebal nah. Ya. Mau di dia mah jadi ngeblend 50-50 jadi nanti. Oh, benar. Pas inhale mangga sirsak, si manis mangga sama aroma mangga sama kecut-kecut sirsak kita dapat. Pas exhale bareng di kawas gitu. Jadi enggak ada yang mendominasi. Eta maksud urang. Satu sama lain tidak ada. Jadi mah akur gitu yang ya, di dia mah. Beda kalau di sini sama ngeblend juga. Jadi pas di inhale mangga sirsak, exhale mangga sirsak, cuma di sini ada sedikit lebih mendominasi itu di si mango. Mango. Oh iya 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 iya. Mango, iya, iya, mango. Mango di sini mah. Oke. Okay. Sekarang saya cobain yang di dual coil ya. Bener.
Di sini tuh lebih ngeblend ya antara si naon atuh eta teh buah teh sirsak jeung mangga. Jadi ngeblend, nyatu sehingga ibaratkeun jus mix gitu nya antara si mangga. Oh anjir, ada. Saya tadi bahasa Inggris nama koktel. Pokoknya nama sirsak jeung mangga tah dihijikeun di jus tah siga kitulah. Tambah dingin. Cuma kata saya di sini manis medium lah, medium ke bawah tetap sedikit. Tapi kalau dibandingin sama ini emang manis ini kalau kata saya. Kalau kata Mas Boy mah kan tadi lebih manis ini ya, lebih manis ini harusnya. Cuma itu gimana? Ker dicoba. Ker merenung, merenung. Meratapi nasib. Nur. mata dulu sebaiknya. Benernya. After test manis sama si mangga sirsak. Ya lo dari saat enernya, endol ih. Saya mah suka di sini nih di dua coil. Iya mah ya gambar apel ya, gambar apel ini sih. Buah gendong. Mata. Gendong. Buahnya apel. Yang ada yang bujurnya itu warna merah. Yang udah asak gitu, maknya nggak asak. Gedong gincu, gedong gincu. Kitanya tak gambarnya kalau mau lihat tah. Ini ada sirsak tuh ya, sirsak sama buah tai teh mangga tanu berem ya teh buntut na. Iya, luwih. Cuma nggak sirsaknya lebih edaan di dia sih ya, sumpah. Tadi saya pertama itu nyobain di 60 watt, sekarang nyoba di 76 watt, ternyata naik semuanya. Manis naik, rasanya juga semuanya naik. Ya, endol di sini. Saya jadi sini. Aduh. Seger. Saya pindah lagi seger ke sini. Seger sih, sumpah jadinya. Saya pindah lagi ke sini, nggak itu, nggak. Saya di Mascoil aja. Orangnya tadi itu lah. Suka lagi itu mah. Wah, pokoknya si non si aroma perpaduan jelas gitu, jelas. Terus masih karakter liquid anu fruity segar-segar kayak mah mending diberi amis ya. Iya benar, kalau seger sih ya. Kalau misalkan manisnya itu kurang ya, kurang itu kurang luar gitu ya, kurang jadi seger ya, kurang klop lah gitu, nah, gitu. Dan sok mun masen jus oge pasti garariung sok dirinya moli ciherang di tisan yang gue jeng es udah dateng nanya. Iya nol dirinya sumpah sih asli. Harga nate mulek sih ya. Oh, barang ini dia podi. Harganya cuma 130 ribu ya. Sini MSRP area-area botol 130 ribu. Area-area botol 100 mili ya. 100 mili 130 ribu. Wani aing. Tuh area-area ya tinggali. Cocok banget ini buat abis makan. Endol. Abis lompatan di tengah poe. Endol. Ya. Terus bari ngojay ulah. Ulah bari ngojay abis blek-blekan. Konslet. Urang teu beki sirsak sebenarnya urang. Oh gitu? Airnya jadi beki urang. Airnya melot. Gara-gara ieu urang jadi beki sirsak ya. Goblok. Kumaha tuh dah? Lihat. Gara-gara ieu urang jadi beki sirsak tah. Sirsak seger. Aneh rasana sirsak mah mung haseum hungkul. Nya, bener teh? Oke. Pokona mah alea-alea membuat hari-harimu menjadi segar aja. Segar terus kayak kita segar. Teboga duitnya segar. Segar wae goblok. Riet. Ya. Udah rekomen ya. Banget pokoknya rekomen ini ya. Ini harganya 130.000. Bisa langsung dihubungi. Hubungi aja ada Instagramnya di sini ke Inara Bro ya. Langsung ya. Inara Brew. Ya, Inara Brew. Pokoknya mah cari aja di situ pesan langsung cobaan kaduhung sia mun teu mesen mata asli. Kurang menang 2. Endol. Endol pisan ya. Oke, paling sekian informasi kita mengenai liquid alea-alea dari
Pohoi, Ginarabru dan Limosin. Recommended. Ya. Endol. Pohoi yang ngomong naon tadi. Cing calageur. Pokana mah cing calageur. Ula gering. Soalnya mau gering pi omongan zaman ayeuna. Heeh, sia bisi disangka. Oh, nempe bahas. Pokana mah sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau kita ada milik. Kalau kita purun, kalau kita mampu, saya Boy. Saya Ajat. Bye.